Sunday Ganache. Separate. Kalian sembunyikan Sudirman. Als hij niet tevoorschijn komt, vermoorden we jullie allemaal. Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua. Saya tuan. Saya. Tidak tahu, Tuan. Mana? Saya sama sekali tidak tahu, Tuan. Beras kita mana? Jok. Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. Mustafa! Kusno! Siap! Kalian siap mengambil beras kita yang tertinggal? Siap! Berapa karung berasnya, Kapten? Hanya 1 kilo saja. Tapi penting buat Pak D. Mohon izin, Jenderal. Jenderal harus ganti pakaian. Koper Pak D mana? Jangan-jangan tertinggal juga. Coba kamu tanya ke Sparjo. Siap. Jok, koper Jenderal nggak ada. Pasti ini tertinggal di rumah dukun itu.
masih ada sisa obat-obatan dan pakaian. Kar. Siap. Kamu temani saya. Kita mengambil koper Pakde yang tertinggal. Siap, Komandan. Gus. Gus. Apa, Mos? Kira-kira sampai kapan ya perang ini berakhir? Saya nggak tahu, Mos. Kenapa? Kamu ingin pulang? Saya kangen, Gus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan, udah berangkat perang. Ya udah, kamu minta izin aja sama jenderal. Bilang mau pulang. Kamu aja duluan, Gus. Nanti saya ikutan. Gimana? Ya enggak mungkin lah. Kita mau izin pulang. Sementara jenderal sakit keras, masih terus berperang. Ya malu. Gimana, Gus? Ya udah, kita ikut perang sampai perang ini benar-benar berakhir. Pak D pernah bilang, lebih baik dipomatom daripada tidak merdeka 100%. Ya, ya. Saya itu pernah dengar tuh, Gus. Ya, wes. Iya, Pak D ngomong kayak gitu. Kita ikut perang sampai perang ini berakhir. Tidak, ngomong. Kita lari sebelum Belanda yang lain datang. Ya. Ayo, Miss. Cepetan, Miss. Hier. En dat is daar op die berg. Oh, cepat juga kalian. Berasnya mana, Mus? Kalau berasnya tidak ada, tentara juga bisa marah nanti. Eh, Mus, sampean kenapa berlumuran darah? Belanda, Suster. Belanda. Belanda mengandung kami di jalanan. Ini darah Belanda. Ini darah Belanda yang ditembak mati. Apa? Belanda? Iya. Siapa suruh lewat jalan setapak? Sudah tahu Belanda ada di mana-mana. Harusnya kalian masuk hutan, menyelinap. Ngerti kalian? Siap! Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Komas! Smel! Ya, Komas! Sudirmankan, pasahkan, mau celekan! Ya, Komas. Mungkin yang gonceng sebelah kandangku kok. Kar, kok sepi banget yo? Iya, padahal mawon rame lho.
Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang, silakan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal. Bismo. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! 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 Makanan buat Pak Jara tuh. Kosong, Kapten. Mosok sepotong singkong atau apapun gak ada, Tomus. Jagung kering. Jagung kering.
Mantan. Atuh tan ono ngarahin mami. Kunto mana? Kuno. Lah, tukang ngerti kok. Coba kamu cari. Iya, aku tak sekalian nguyuk. Buntok, buntok. Lepis tak bengkok lah. Dulu-dul. Bengkok kaya demit. Ketir-ketir. Ketir-ketir hilang. Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang. Baik. Lada. La ilaha illallah. 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 La Kwe, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara Kiblik. Mereka ini sedang menyamar. Ah, Kwe, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Kwe, yang ini tidak serius. Cari Sudirman di mana? Percaya, Tuan. Ini Sudirman. Adik. Telepon kabar ya, Pak. Angges telepon Bapak Winajeng. Alhamdulillah. Ngeten, Pak. Kami ini ingin menyumbang untuk perjuangan. Sekedarnya Bapak bisa istirahat di gubuk kami ini. Monggo, Pak. Monggo. Matur suwun, Pak. Bapak dan yang lain sudah cukup menderita karena paceklik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suwun. Ayo semua bergerak. Adil rasanya. Saya makan enak, minum enak di sini.
kebayang Sudirman di hutan sana. Saya telah ingkar janji. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsanya. Ya mungkin memang sudah sepantasnya Dirman di sana berjuang demi rakyat bersama dengan anak buahnya. Dan kita berjuang dari sini, di meja perundingan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Dalam pidato saya di depan Dirman, saya bilang kalau setelah agresi militer satu akan ada penyerangan lagi dari Belanda, saya sendiri yang akan memimpin gerilya. 6 bulan yang lalu di hadapan Sri Sultan saya bicara hal yang sama. Bukan cuma Hatta, saya pun mengingkari janji saya. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah lindungi kita semua. Iya, Pak. Monggo, sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Bapak-Bapak. Sugeng rawuh, Pak Dirman. Sugeng rawuh, Pak. Yeah, Pak. Semoga gubuk kami yang reot ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Monggo, Pak. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Iya. Yeah. Monggo. Matur suwun. Sami-sami, Pak Dirman. Monggo, Ustaz, Bapak-Bapak, monggo. Pinara. Pinara. Bapak-Bapak boleh di mana saja, silakan. Monggo. 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 Ini silahkan didahar seadanya makanan kampung, Pak Dirman. Sekecakan. Atur suun, Pak Ekwe. Jo. Iya, Pak Adi. Ini, Pak Jo. Noli. Kita harus merahasiakan keberadaan kita. Karena tempat ini akan jadi markas gerilya kita, Noli. Siap, Jenderal. Sobo ini memang bagaikan lipatan bumi. Banyak sekali lembah dan juga jurang. Saya yakin, Belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini. Noli, kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. Dan pengikutnya berhasil ditangkap. Kau bisa tahu, Ceng, kita di sini, Ceng.
Alhamdulillah baik, Mas Gus. Jadi, saya dengar dari warga-warga, ada rombongan tentara yang menetap di Sobo. Dan saya kemari, dan ternyata kalian semua ada di sini. Alhamdulillah. Tidak mungkin Aceng di londol. Apa? Di gondol? Gondol. Tidak. Kapten, ini anggota yang saya ceritakan kemarin. Ia dikirim ke sini untuk membantu kapten. Ia anak lurah Pakis, pemilik rumah ini. Sapa jenengmu? Roto, Pak. Roto Suwarno. Salahmu apa? Saya kabur dari pertempuran, Pak. Dan pulang ke sini. Umurmu piro, Roto? 17 tahun, Pak. Lebih sedikit. Berarti kamu tahu jalan di sekitar Nawangan? Tahu dan hafal, Pak. Ya sudah. Kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta. Siap, Pak. Mus, ya kan? Singkongnya udah matang belum? Sebentar lagi, Kapten. Roto. Nggih, Pak D. Dalam, Pak D. Tolong panggilkan Hanum. Siap, Pak D. Noli. Nggih. Mus. Pak Jendral. Aceng. Noli. Iya. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Sesuai saran Sultan, kita akan menyerang kota pada siang hari. Tepatnya di depan hidung para delegasi KPN itu. Siap laksanakan, Jenderal. Hanum. Pripun mas, sampean nih balik kulo. Hanum. Gih mas. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Pripun mas, nengotan mas. Kulo tak pamit rumiyin. Matur suwun, Mus. Sama-sama, Pak.
Bukan sih. Wes kenapa wae kok eling 70 tahun maneh negeri iki bakalan aman. Damai. Pangane berlimpah. Kesehatan terjamin. Amin. Bakalan aman. Sok sok. Pambe mukar kan. Ngomong. Sakar. Jagain. Sing kok saiki tambah bagus kok, kan? Kenapa, Dok? Hah? Pambine anyar. Iya anyar, Dok. Aning rupanya tetep bae ireng. Lah iya, tang yo sapengi. Sik. Mus. Nom, Anom. Sami makin gagah yo, gagah. Anom. Aduh. Yo, Bang. Sik. Sementara, ya. Aku rasane lemes, Kang. Tadi malam ora iso turu. Roto. Siap, Kapten. Kamu cukup menemani kita sampai di sini. Yo. Saya sudah tahu jalan menuju Jogja. Sekarang, saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Suwati untuk meminta bantuan. Siap, Tom. Siap, Kapten. Perjalanan 2 hari 2 malam. Berani. Berani enggak? Siap berani, Kapten. Kalau kamu enggak berani, saya akan perintahkan Karsani untuk menemani kamu. Tidak usah, Kapten. Saya berani. Ya sudah. Nanti kita berjumpa lagi di Sobo. Sekarang kamu bisa lewat sana. Siap, Kapten. Hati-hati, yo. Siap. Yang lain, kita harus tetap bergerak. Pasukan, ikuti saya. Siap. Hati-hati, Mas. Luis, hati-hati. Aku ketemu neng Sobo ya. Iya kan. Nung. Yo Kar. Kar. Gimana, Dok? Masih kuat? Masih. Cepat sampai Jogja. Tapi untuk rindu ya? Iya. Ya. Cepat-cepat sampai rumah. Rumah pun. Ayo. Loh. Hanuman. Sepertinya tadi di belakang apa itu? Kar. Hanuman. Lah, gak ngerti. Warnanya buri kok, Kapten. Iya, Dok. Ya sudah, coba kamu susul Anu. Siap. Bukannya di belakang. Ya nggak tahu. Tunggu.
Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kapitein! Kapitein! Hendrik, Willem, goed werk. Nou, Soedie, man. Bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karzani. Hormat. Tegak. Gerak.
Tan Malaka telah tertangkap Jenderal. Begitulah laporan yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya kembali ke markas. Jika ada berita lagi, segera sampaikan ke saya. Hati-hati. Shame on you. The U.S. Marshall Plan is a grant to help Holland's post-war recovery. It is not to fund this aggression. Using it to strengthen Dutch's grip on the Republic is a disgrace. The Republic is no longer of your concern. The whole world will condemn you. Mark my word. What they do with the grant is not my concern either. It's not even my job. Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constant de resoluties van het ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Komt door die Amerikaan Cochran. Die vertelt de UN-veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshallplan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Suriman moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze Republiek binnen 3 maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister-president Drees en zijn kabinet en onze koningin, dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken. En dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De Republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is het nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik word opgeofferd door het Koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen! Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken! Als je maar 1 dag op het slagveld doorgebracht! Hoe kun je dan weten hoe gevaarlijk en gewelddadig het er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooien zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Room dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Royen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Room Royen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi perdamaian apa? Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding. Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Tidak aman. Dan sudah jelas. Mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat.
Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun! Maaf, Pak. Kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda, atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Rumroyen, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak De, kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai 3 perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk 3 kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerilya, tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, Tentara Nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya.
Saya tidak menggubris mereka, kecuali surat Sinuwun yang sangat saya cermati. Serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Sudirman dalam sakit tetap berjuang.
prajurit wajib menjaga harga diri republik. Ya dirika pemerintah darurat di medan gerilya. Tentara jiwa Sudirman, tentara hati Sudirman. Tetap berjuang.